Projek ladang solar terapung di kawasan Tasik Danau Tok Uban, Pasir Mas, Kelantan dijangka siap sepenuhnya Mac tahun depan. Setakat ini, projek bernilai RM450 juta ringgit itu telah mencapai kemajuan lebih 90%. Menteri Tenaga dan Sumber Asli, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, projek solar berkapasiti 100 MW itu mampu menjana tenaga untuk 40,000 rumah. Matlamat yang saya sebutkan tadi untuk mengurangkan pengeluaran karbon dioksida dan juga gas rumah kaca dan sebagainya. Ini adalah matlamat kerajaan lah, untuk mengurangkan karbon dioksida ni, dan juga dengan tenaga hijau ini ia menyumbang kepada pencapaian ini. Projek ladang solar terapung merupakan usaha sama antara syarikat Saipak Estuary dan Kof Suria Sdn Bhd serta Kelantan Utilities Mubarakah Holdings Sdn Bhd.